Kelas 10 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 146 bagian chapter review. Jadi mereview chapter ini ya. Nah, pertanyaannya, apakah cerita Indonesia yang paling kamu sukai ya? Nah, ada beberapa cerita seperti Malin Kundang, terus banyak lagi ya. Nah, sebutkan kenapa. Kemudian sebutkan 4 elemen intrinsik pada sebuah cerita. Apa-apa saja. Nah, ini dia elemen-elemen intrinsik itu. Apa itu elemen intrinsik? Unsur yang membangun cerpen yang ada di dalam cerita itu sendiri. Apa-apa saja itu karakter, ada setting, setting tempat, waktu, dan lain-lainnya. Kemudian ada tema, ada plot, ada point of view. Nah, dari mana sudut pandang, dari sudut pandang siapa cerita ini disampaikan, dan ada pesan, pesan apa yang ingin disampaikan. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan gaya bahasa, language style. Nah, itu dia. Kamu pilih 4 dari mana yang kamu suka. Kemudian kita lanjut. Pergunakan 2 kata untuk menggambarkan karakter Little Red Riding Hood pada cerita tradisionalnya, cerita aslinya. Mungkin bisa disebutkan di sini. Little Red Riding Hood ini barangkali anak yang lugu ya. Satu, yang kedua friendly. Ya, seperti itu. Atau mungkin kamu mempunyai pemikiran yang lain, bisa juga mungkin tidak mengingat pesan orang tua, bisa juga. Kemudian pada cerita Little Red Riding Hood, apakah kamu menyukai si serigala pada versi tradisionalnya atau versi asli, atau pada versi cerita retaknya? Kenapa? Berikan alasannya. Kalian sudah membaca kan? Kalau sudah membaca, sudah paham isinya, tentu akan paham mana yang kamu suka. Kalau menurut saya pribadi, yang paling saya suka itu adalah yang di Fracture Story, Fracture Version. Karena apa? Karena serigalanya friendly. Ya. Nah, kemudian sebutkan 2 alasan kenapa kamu harus familiar atau mengenal dengan cerita yang akan kamu buat fracture-nya itu sebelum kamu menjadikannya versi fracture, versi retaknya. Kenapa? Karena ini dia alasannya. Yang pertama itu untuk mempertahankan elemen-elemen penting atau yang utama dalam versi originalnya. Salah satu boleh elemennya yang kamu pertahankan, misalnya tokoh-tokohnya saja. Tapi ceritanya agak berbeda, seperti yang pada video sebelumnya atau halaman sebelumnya, ternyata si orang tuanya, si ibunya itu ya, dalam cerita Malin Kundang, si ibunya itu tidak mengutuk anaknya, tetapi mendoakan anaknya supaya sukses. Bisa juga nama-nama tokohnya dirubah, tetapi ceritanya sama, bisa jadi seperti itu. Jadi elemen pentingnya itu tetap dipertahankan. Yang kedua, makna dari cerita itu, salah mengartikan atau salah menyajikan makna dari cerita itu. Jadi setiap cerita pasti ada value-nya, pasti ada nilainya, pasti ada maknanya. Jadi itu tidak salah artikan. Jadi tidak seakan-akan mengolok-olok cerita tersebut, tidak. Kemudian berikan 4 hal yang biasanya disebutkan dalam bagian introduction, bagian awal dari sebuah cerita. Ya, biasanya itu yang pertama itu, nah ini dia. Yang pertama tentu karakter. Karakternya siapa-siapa saja. Kemudian settingnya, setting tempat, waktu, di mana lokasi cerita tersebut. Kemudian konteks dari ceritanya seperti apa. Kemudian konflik. Konteks dari cerita ini, apakah ini cerita horor, cerita romansa, atau gimana ya. Itu di sana disampaikan. Kemudian, jika kamu bisa merubah cerita Cinderella, sebutkan 2 hal berbeda di mana kamu ingin rubahnya pada cerita itu terjadi. Jadi misalnya, kalau menurut saya yang ingin saya rubah itu adalah waktu, time-nya. Time-nya kalau itu kan Cinderella zaman dulu, rubah jadi zaman sekarang.
Yang kedua itu tempat, karena saya ingin Cinderella itu ceritanya di Indonesia. Nah, bisa dirubah menjadi misalnya terjadinya di Jakarta seperti itu. Nah, kemudian lanjut, menurut kamu membuat cerita versi fracture atau versi retak ini dari sebuah cerita tradisional, cerita aslinya, merupakan ide yang bagus? Nah, ini silakan kalau kalian pikirkan, tapi kalau menurut saya ini untuk memperdalam, mengetahui lebih dalam tentang nilai-nilai yang ingin disampaikan dalam cerita yang tradisional versionnya. Jadi kita lebih paham ya. Kemudian lanjut, tuliskan dua kalimat yang bisa menjadi awal dari cerita dongeng. Nah, biasanya ini ya, pada dahulu kala ada sebuah seperti itu. Once upon a time, dalam biasanya di awalnya itu disebutkan settingnya dulu, setting waktu, tempat, dan tokoh-tokoh. Nah, itu kamu buat bagaimana membuat sebuah kalimat yang ada di awal cerita. Jadi kamu buat dua kalimat awal dari sebuah cerita. Nah, kemudian baru kamu berikan komentar. Bagaimana komentar kamu tentang bab ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.